Oke guys, welcome to Hawila. Oke, jadi kali ini tuh kita ada barang spesial ya yang baru datang. Kita hari ini mau review amplifier gitar, oke. Jadi mereknya ini adalah ya Joyo, betul. Jadi mereknya ini adalah Joyo, merek yang udah mendunia ya guys ya. Udah ada efek gitarnya, terus ada macam-macam lah ya, ada mic-nya, ada wah banyak banget. Nah, kali ini kita kedatangan mini amplifier portable dari Joyo. Ada 3 macam guys ya. Ada untuk elektrik gitar, ada untuk akustik, dan ada untuk bass. Bass ini juga bisa buat drum. Kalau kalian lihat sekilas, memang dari packagingnya semua sama ya guys ya. Kalau kalian lihat sekilas ya guys ya. Sebenarnya yang dilihat itu dari sininya ya guys. Jadi ada tipenya yang di sini ya. Tipenya yang di sini. Ini ada 3. MA10A, MA10E, MA10B. A akustik, E elektrik, B bass. Oke, yang kali ini kita mau tunjukin kalian yang elektrik. Elektriknya dia ini di sini berwarna black guys. Wih. Jadi dia warnanya black, selain ada buku panduan ya. Buku manual book. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Keren banget ya guys ya. Dari lihat tampilannya gini aja udah sangat mewah ya. Ini yang untuk E, kayak gini. Dia bisa pakai baterai ya, nggak cuma untuk yang E, MA10 semua, E bass dan akustik semua bisa pakai baterai. Oke, kita langsung lanjut ke yang wow, ini warna kekrem-kreman ya. Kekrem-kreman ini yang tipe MA10B buat bass. Jadi yang bass warnanya kayak gini ya. Wow, keren banget. Speakernya dia di sini ada speakernya, terus ini apa ya? Ini mungkin tweeter ya. Ada tweeternya gitu. Wah, keren banget. Yang untuk bass ini dia ada gainnya. Ada gainnya. Untuk semua portable Joyo MA10B ini dia dilengkapi dengan aux in dan headphone. Jadi kalian bisa sambil mendengarkan gitulah ya. Sambil pakai headphone. Wow, dan untuk yang MA10A akustik, dia warnanya orange. Wow, keren ya. MA10A akustik. Semua seperti yang saya sudah bilang, dia ada baterainya semua, bisa pakai baterai. On off-nya di sini. Nah, ini dia tadi yang drop. Ini adaptor. Jadi ini membuktikan kalau semuanya include adaptor ya guys ya. Jadi jangan sampai kalian beli nggak ada adaptornya, itu bahaya itu ya. Oke, sekarang langsung kita sebentar lagi akan review gimana suaranya, dan kita akan buat jadi 3 part ya guys ya. Jadi part 1, 2, 3 berdasarkan setiap jenisnya ini ya. Jadi kalau kalian mau penasaran suaranya gimana, langsung check it out.